Baik, terima kasih untuk anda yang bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Hari ini saya berada di foyer ataupun di hadapan Wisma TV ini untuk mengungsikan untuk anda. Inilah dia jentera-jentera yang bakal menjelajah di seluruh tanah air dalam jelajah Ramadan untuk tahun 2017. Ini juga merupakan salah satu aktiviti ataupun CSR yang dilaksanakan oleh pihak TV dan juga radio RTM sendiri. Baik, bersama-sama dengan saya pada waktu ini iaitu Dato' Mustafa Kamal Abdul Razak, pengarah bahagian program radio. Jadi mungkin Dato', sesuai untuk kita tanya soalan untuk jelajah Ramadan pada tahun ini, mungkin dari segi penambahbaikannya mungkin ada juga perkara-perkara yang telah pun ditambah untuk tahun ini, Dato', bagaimana? Okey, terima kasih. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada jabatan. Alhamdulillah, hari tahun ini merupakan tahun yang ke-6 jelajah Ramadan kita adakan. Alhamdulillah, dan seperti biasa, jelajah Ramadan juga telah pun mencatatkan Malaysia buat rekod. Untuk makluman lah, satu CSR yang terpanjang pernah kita adakan dalam tempoh 30 hari berturut-turut. Cuma tahun ini kita singkatkan sikit tempohnya, daripada kita cuma tahun ini kita tetapkan selama 14 hari sajalah, memandangkan keadaan-keadaan yang tidak dapat dielakkan. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapat sokongan yang cukup padu daripada NGO-NGO lain yang cukup pemberian kerjasama cukup padu kepada kita. Dan pagi ini kita ada lebih kurang 100 sukarelawan RTM yang akan melaksanakan kerja-kerja kemasyarakatan pada hari ini juga, bermula di Taman Medan Selangor. Alhamdulillah, Untuk hari ini sebenarnya pelepasan ataupun flag off ini akan bermula dengan negeri Selangor. Jadi kalau Selangor, tanya juga Selangor FM dan juga mereka yang terlibat di bawah RTM Selangor ini akan bertungkus lumus untuk memastikan agar jelajah untuk lokasi yang pertama ini berjalan dengan baik. Jadi bersama-sama dengan saya mungkin juga untuk mewakili daripada Selangor FM, iaitu boleh ke sini sikit ya, Syahida Sabudin, ketua bahagian rancangan Selangor FM. Hari ini lokasi pertama di Taman Medan. Taman Medan. Jadi PJS apa yang bakal Selatan berlaku di Taman Medan nanti? Wajah yang dah pun kita rancangkan, perancangan ini kita dah buat sebelum puasa lagi. Antaranya kita akan adakan bubur lambuk, kacau bubur lambuk. Tetapi semalam sudah pun bermula kacau dodol. Semalam kacau dodol, hari ini kacau bubur lambuk. Bubur lambuk pula. Kacau dodol semalam, kita bermula 10 malam. Amat dalam pukul 2 pagi lah. Dodol tu kan lama kan? Ambil masa lama. Dan hari ini kita akan adakan bubur lambuk. Bubur lambuk tu kita akan edarkan juga untuk semua di penduduk di Taman Medan pukul 5 petang nanti. Ataupun mereka yang berkunjung ke Bazar Ramadan Taman Medan, boleh jumpa kita orang di sana di, nanti. Mana, bazar? Di Bazar Ramadan Taman Medan. Mungkin boleh rasa bubur lambuk dengan boleh dodol rasa bubur lambuk yang Taman Medan juga. Dari segi penglibatan warga kerja Selangor ataupun RTM Selangor sini bagaimana? Kita bersyukur ikon kita bawa untuk bersama di Taman Medan. Kenapa? Pada sebelah petang nanti kita ada acara beli-belah shopping bersama dengan anak yatim. Jadi kita akan bawakan ikon-ikon kita lah untuk bersama dengan anak yatim. Untuk di negeri Selangor saja berapa hari? Untuk kali ini satu hari. Satu hari saja. Satu hari, bermula pagi ni 9 pagi hinggalah ke waktu berbuka puasa nanti. Baik. Terima kasih Syahida. Seterusnya kita bersama dengan salah seorang lagi yang juga bantu, orang kata orang kuat untuk menjayakan jelajah Ramadan ini. Bos saya juga dari Nasional FM, iaitu Puan Bibi Ahmadiyadin, pengurus Nasional FM. Baik, Puan Bibi, tentunya juga Nasional FM merupakan radio yang terus memberikan laporan terkini dan juga perkembangan berkenaan jelajah di seluruh negara. Mungkin dari pihak Nasional FM pula, dari selain daripada laporan terkini, apa lagi yang bakal dipersembahkan untuk jelajah Ramadan kali ini? Ya, terima kasih Redwin. Radio Nasional FM sebenarnya bukan keseorangan, tetapi kami dengan 7 radio stesen ibu pejabat, iaitu Trax FM, IFM, Minal FM pun ada, Ashik FM, KL FM, mungkin ada lagi saya tertinggal, Redwin boleh tambah. So, 7 klasik, radio klasik. Ya, radio klasik. 7 radio ibu pejabat yang bakal menyertai jelajah Ramadan peringkat ibu pejabat. Dengan bimbingan daripada pengarah program radio kami dan timbalan, insyaAllah kami akan jayakan pada 9 hari bulan Jun ini, bertempat di Dewan Serbaguna di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, kami menggunakan konsep NBOS, National Blue Ocean Strategy, mendapat kerjasama yang sungguh baik daripada agensi seperti AKPK, agensi kaunseling pengurusan kredit, dan juga beberapa NGO serta individu sendiri untuk menjayakan jelajah Ramadan ini.
Okey, kalau di Nasional FM tentu juga setiap hari akan diberikan laporan berkenaan jelajah lokasi keberadaan mereka dan juga aktiviti yang dilakukan. Untuk tahun ini, berapa ramai ikon yang terlibat? Bukan saja dari Nasional FM, bahkan dari radio-radio yang lain? Bagaimana? Semua radio-radio semua terlibat. Kita ada beberapa program yang mungkin boleh saya sentuh sedikit. Bermula pukul 5 petang, kita ada program Raudah Khas, iaitu rancangan agama yang memang popular, 6.30 petang di Nasional FM. Kita ada Datuk Kazim Ilyas yang akan mengisi ruangan Raudah Khas. Dan selepas itu kita ada penyumbangan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Kita mendapat kerjasama yang sungguh erat daripada Perkim untuk menyediakan mereka ini, terutamanya ibu tunggal, anak-anak yatim dan juga golongan asnaf yang lain. Seramai lebih kurang 70 orang untuk bersama-sama kita dalam program CSR kita. Dan selepas itu majlis berbuka puasa, majlis terawih dan juga kita ada pengisian ekspresi raya yang melibatkan ikon. Itulah yang radio yang sebut tadi. Beberapa ikon dari 7 radio ibu pejabat dan artis-artis yang akan bersama dengan kita. Artis-artis seperti Farah Wahida, Ayai Ilusi, Hasnita dan kita ada kumpulan Safi Lele juga. Itu di antaranya yang akan menyerikan majlis jelajah Ramadan kita. Baik, terima kasih Puan Bibi. Tentunya juga kita harapkan agar ya, seperti mana yang disampaikan oleh Datuk Mus juga tadi, kita harapkan agar jelajah kali ini terus memberikan bukan saja kesedaran dalam kalangan warga artian itu sendiri, tapi juga dapat membantu mereka yang kurang bernasib baik di setiap lokasi yang dijelajahi. Baik, terima kasih Datuk Mus, terima kasih Syahidah dan juga Puan Bibi. Baik, tentunya kita nak berikan yang terbaik dan juga kita nak berikan juga keselamatan sepanjang jelajah ini. Jadi kita persilakan untuk sebelum kita melepaskan mereka ataupun flag off bermula, kita ingin iringi mereka dengan bacaan doa supaya semuanya dalam keadaan yang baik. Silakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, engkaulah teman dalam perjalanan ini agar kami selamat sampai ke destinasi. Kurniakanlah kami kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan untuk program Jelajah Ramadan 1438 Hijrah ini. Permudahkanlah perjalanan kami dan berikanlah kami sepanjang perjalanan ini tubuh badan yang sihat. Sampaikanlah kami ke tempat yang kami tujui sehingga sempurna hajat kami. Jadikanlah perjalanan kami ini, Ya Allah, perjalanan yang bermanfaat. Permudahlah kami untuk melihat keindahan alam ciptaan-Mu agar kami insaf betapa kedirinya kami di sisi-Mu dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa berzikir dan memuji kebesaran dan keagungan ciptaan-Mu. Berikanlah kami pengajaran yang berguna agar kami dapat memanfaatkan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Teguhkanlah hati kami dalam menerima apa jua ujian-Mu dalam perjalanan ini. Maha suci Allah yang memudahkan perjalanan ini dan sesungguhnya kepada Engkaulah kami mengadu dan memohon. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah azabana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, semuanya selamat didoakan. Kita saksikan. Okey, acara flag off-nya. Ini dia. Ini bendera yang sentiasa ataupun seringkali akan dikibarkan untuk setiap kawasan ataupun negeri yang dilawati. Baik, kita berikan mereka ruang ini untuk bersedia. Ini. Okey, sebelum kita memulakan acara pelepasan untuk Jelajah Ramadan Selangor FM bersama Sport Recreation Community Club SRCC PJ Selatan. Okey, diminta semua untuk mengambil tempat masing-masing. Baik, apa pun. Hari ini ada gimmick yang cukup-cukup istimewa. Ada gimmick yang sangat-sangat orang kata luar biasa. Okey, apapun jutaan terima kasih diucapkan buat Datuk Mustafa Kamal Abdul Razak, pengarah bahagian radio. Juga Yang Mulia Tengku Idris bin Tengku Din, timbalan pengarah bahagian program radio. Dan yang bekerja keras, bekerja kuat, Tuan Haji Muhammad Lokman Kamari, pengarah penyiaran Selangor FM. Tidak ketinggalan yang memberi kerjasama dan sokongan, Puan Bibi Mohyiddin, pengurus National FM, Tuan Haji Ayub, pengurus Radio Klasik, Puan Noraini, pengurus Tracks FM, Seksyen Pengurusan Radio. Tidak ketinggalan Cik Irwan kita, timbalan pengarah Selangor FM, Puan Syahidah Sabudin, ketua bahagian rancangan Selangor FM, warga kerja Selangor FM, Persatuan Alza PJS Selatan. Dan tidak ketinggalan RTM Bikers Club. Wow, ada juga Storm Rider. Tidak ketinggalan 300 KNJ dan Victory Indian Riders Group.
Ya, 20 jentera ataupun motosikal berkuasa besar dan juga 20 kenderaan Alza yang akan semarakkan program Jelajah Ramadan bagi tahun 2017 ini. Baik, acara gimmick bakal menyaksikan Encik Loman sebagai pembuka tirai untuk flag off bagi tahun ini. Ayah tepukan gemuruh. Ya, ayah. Kita saksikan. Ya, ini dia. Acara pelepasan oleh Datuk Mustafa Kamal menyaksikan 20 kenderaan ataupun motor berkuasa besar juga 20 Alza. Ya, ini rasmilah sudah program Jelajah Ramadan selenggarakan bersama Sport Recreation Community Club SRCC Pinjam Selatan. Ya. Persatuan Ultra PJS Selatan 20 buah kesemuanya. Lambaian dari semua pemandu Ultra. Menyemarakkan lagi program hari ini, program Jelajah Ramadan selenggarakan bagi tahun 2017. Dan sepertahuan semua, ini adalah tahun ke-6 berturut-turut program ini berjaya dilaksanakan. Dan setiap tahun diadakan dengan cukup meriah sekali. Memberi sokongan yang padu dalam berbuka alangkah indah menahan diri menahan lidah. Baik, untuk pertama semua mereka menuju ke Taman Medan Petaling Jaya dan banyak program iringan di sana seperti kacau bubur lambuk, juga ziarah ke rumah golongan asnaf dan banyak lagi acara bersama mereka yang kurang berkemampuan, termasuklah membeli belah petang ini sebenarnya. Pengisian padu untuk program Jelajah Ramadan Selangor FM bagi tahun 2017. Dan saya difahamkan selepas ini akan menuju ke Perak pula. Jadi pembuka tirai di Selangor sendiri untuk tahun ini. Itu dia Alza yang terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Datuk Mustafa Kamal Abdul Razak, pengarah bahagian program radio yang bersedia untuk merasmikan ataupun flag off. Terima kasih. Dan kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan selamat. Lokasi pertama mereka di Taman Medan. Terima kasih juga untuk semua pihak pengurusan bahagian radio yang terlibat untuk menjayakan Jelajah Ramadan kali ini. Kita harapkan ada semuanya selamat dan juga untuk anda yang mungkin melihat kumpulan ini ataupun jelajah ini, jangan lupa lambaikan tangan anda dan juga bersalam dengan mereka. Baik, selepas ini kita akan teruskan bawa kepada anda mungkin kembali bersama dengan show di dalam studio untuk adunan kraft menyediakan rakyat. Terus setia bersama kami dalam Suara Pagi Malaysia.